Oke, selamat berjumpa lagi kita kawan. Ini sedikit informasi tentang bibit sawit. Kalau mau tanam bibit sawit, jangan seperti ini yang potong daunnya sama pangkas daunnya sampai mau setengah mati. Kalau seperti ini, otomatis harapannya tipis karena apa? Mati ataupun pertumbuhannya lambat. Alangkah bagusnya daunnya itu jangan dipotong. Jangan dipotong seperti ini. Ya, seperti ini biar dia membantu untuk menyimpan makanan di daun ini. Sementara dia punya akar masih putus. Buat teman-teman yang pengen mau beli bibit tapi bingung mau bibit yang kayak mana. Nah, supaya dia cepat hidup begitu. Kalau potong daunnya seperti ini, otomatis dia akan tumbuhnya lama. Bagus lagi biarkanlah dia seperti ini supaya dia bisa sedikit simpan makanan di sini. Simpan makanan di sini dan dia bisa membantu untuk mengeluarkan akar baru. Nah, kalau sampai pangkas dia punya daunnya jadi bulat atau tidak ada daun yang tinggal, saya yakin mati ataupun hidup tapi lama. Ya, jangan sampai kayak gitu. Jangan sampai nanti bos rugi. Rugi tunggu, tunggu lagi, mati atau hidup, mati atau hidup. Jadi nanti ada yang bilang, itu kan kurang pupuk ini, harus masukkan, nah kasih dia pupuk ini biar dia cepat besar atau cepat hidup begitu. Tapi salahnya kamu sudah buang dia punya daun, sudah pangkas dia punya daun. Jadi biarkan dia dia kayak gini supaya dia tetap tetap ada simpanan makanan di dia punya daun. Bisa, siapa yang bilang tidak bisa? Bisa. Itu dia akan tahan dan dia cepat hidup. Kalau sudah gunting dia punya, sudah pangkas dia punya daun kayak yang ini, otomatis lama, lama baru hidup. Seperti ini, lihat, ini setengah mati. Kalau kita lihat, dia ini sudah setengah mati. Mati atau hidup, ya kan? Kalau seperti ini, tinggal kita pindah langsung tanam. Intinya jangan pindah, pindah tahan dia sampai satu minggu baru tanam. Harus pindah hari ini, besok atau lusa langsung tanam. Supaya dia punya daun ini jangan layu. Nah, jangan layu. Itu nanti dia seperti dia pindah tempat saja. Dia langsung hidup. Ya, jadi tinggal bos kasih pupuk apa saja yang cocok untuk bibit begitu. Bukan pupuk untuk buah, tapi pupuk untuk bibit gitu. Ya. Oke. Kalau kita potong sampai
bulat, buang dia punya daun seperti yang di foto ini, otomatis dia itu mau dapat makan lama dan dia hidup itu lama. Ini hanya sedikit informasi.